Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada pertemuan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian rutin tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah bersama guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan taufiknya, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Alhamdulillah wa taliman, senang sekali rasanya pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di program kita tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir, telah tergabung bersama kita guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafizahullah yang saat ini berada di Madinah Al Munawarah. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa, guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ariful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bikum Ustaz, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Apakah ada berita terbaru dari Tanah Haram Ustaz? Alhamdulillah seperti biasa menunjukkan perkembangan. Dan alhamdulillah daerah atau negara kita juga sudah mulai terbuka, berdatangan ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Dan semoga Allah menjaga kita bersama. Amin, amin. Baik. Semoga Allah senantiasa menjaga guru kita, Ustaz Ariful Bahri, LCMA Hafizahullah Ta'ala, memberkahi ilmu dan amal beliau, menjaga beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sore yang berbahagia ini, kami informasikan bahwasanya program ini dibagi menjadi dua sesi. Dengan sesi yang pertama, kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita sebagai pembuka tanya-jawab seputar agama atau konsultasi syariah. Kemudian di sesi yang kedua, kami persilakan kepada para pemirsa untuk memberikan pertanyaannya berkonsultasi syariah bersama guru kita Ustaz Ariful Bahri, LCMA, baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853-3691-5132, ataupun kepada para pemirsa yang tergabung bersama kami di dalam Zoom, juga kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom chat maupun melalui raise hand. Dan kami himbau agar pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat kepada akun atas nama 00. Sekali lagi, pertanyaan dapat dikirim melalui chat kepada akun atas nama 00. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja simak nasihat-nasihat yang akan disampaikan untuk mengawali perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri, hafizahullah. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa melimpahkan karunia taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kemudian selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui manusia yang paling berbahagia di permukaan dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tahu manusia yang paling banyak perjuangannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang menjadi tanda tanya kepada kita, apa sih standar kebahagiaan itu yang sebenarnya?
Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling berbahagia, padahal mereka butuh perjuangan atau padahal mereka berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang mungkin kita lihat maisyah mereka mungkin sempit, tetapi mereka tetap bahagia. Karena memang yang kita cari dan dicari oleh seluruh kaum muslimin adalah kebahagiaan. Dan kita juga tahu, kebahagiaan itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jaminan ampunan dosa selama-lamanya. Namun Nabi tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah berhenti qiyamul lail. Semakin diampunkan dosa Nabi, semakin Nabi beramal. Padahal kalau kita lihat secara zahir, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak makan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat perutnya dengan batu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada tamu tidak ada makanan yang disajikan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang demikian tidak mengurangi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tidak mengurangi kebahagiaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tidak mengurangi kebahagiaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang standar kebahagiaan seseorang adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah, memiliki harta, memiliki sesuatu yang bisa kita miliki atau yang bisa kita nikmati, maka jadikan itu semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kita mungkin dipersempit dalam masalah harta, masalah rezeki, jadikan itu juga sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita kaya atau maukah kita miskin, semuanya kita jadikan untuk mengantar diri kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam sebahagian kehidupan Nabi, Nabi memiliki makanan, Nabi memiliki uang. Namun dalam kebahagiaan yang lainnya atau dalam kesempatan yang lainnya, Nabi tidak punya apa-apa. Namun Nabi tetap bahagia dalam keadaan apa saja. Mau Nabi punya harta, mau Nabi tidak punya harta, Nabi tetap bahagia. Begitu juga dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tetap berbahagia. Sehingga apa sih standar kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya? Tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan beribadah, merekalah yang akan berbahagia. Sehingga bahagia itu bukan karena uang. Walaupun dengan uang kita bisa bahagia, namun itu bukan standar secara umum. Banyak orang yang memiliki uang namun mereka menderita. Banyak juga yang mereka memiliki uang namun mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi beribadah. Kita tidak demikian. Mau kita memiliki uang, mau tidak punya uang, kita tetap beribadah kepada Allah. Semuanya kita jadikan wasilah untuk beribadah. Karena dengan itulah Nabi berbahagia. Dengan itulah para sahabat Nabi berbahagia. Istri Nabi berbahagia. Dan tentunya kita ingin berbahagia sebagaimana Nabi juga berbahagia. Oleh karenanya, ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani, wa rahimakumullah. Senang rasanya ketika kita melaksanakan ibadah salat. Senang rasanya ketika kita membaca Al-Quran. Senang rasanya ketika kita bersedekah. Senang rasanya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah yang kita inginkan bersama. Oleh karenanya ini merupakan nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk kita bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, bagi mereka yang mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman adalah bagi mereka yang merasakan manisnya keimanan. Bahkan kami pernah mendengarkan atau pernah mendapatkan sebuah kisah yang sangat indah, bagaimana kebahagiaan itu betul-betul di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang dia itu pengusaha besar. Kita tahu kalau kita sudah pengusaha, maka waktu kita akan banyak memikirkan usaha yang sedang kita jalankan. Namun alhamdulillah, kita mendapatkan pelajaran dan ini adalah contoh kontemporer. Ini orang berasal dari Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Dia adalah orang yang paling kaya raya. Kalau dibandingkan, dia adalah orang yang paling kaya. Mungkin dia termasuk ke dalam bilangan orang yang paling kaya di negaranya. Namun yang paling bagusnya, setiap 15 menit sebelum masuknya waktu salat, dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Bagaimanapun pentingnya pekerjaan tersebut,
dia sudah meninggalkan. Setiap 15 menit. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumahnya. Kemudian dia bawa orang tuanya. Kemudian mereka sama-sama pergi beribadah kepada Allah, menunaikan sholat kewajiban 5 waktu sehari semalam. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran. Harta yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia bahagia. Karena saking beribadah atau sering beribadah atau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghalangi. Begitu juga kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kepada kita rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Sehingga dengan kelapangan waktu kita juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu merupakan jalan kebahagiaan sampai kita betul-betul mendapatkan manisnya iman. Kalau iman sudah kita rasakan manisnya, maka disitulah kita akan larut. Kita akan senantiasa beribadah kepada Allah. Semuanya bisa kita jadikan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika suami dan istri bercanda ria, bercanda gurau, ketika suami menyuapkan istrinya, ketika istri menyuapi suaminya, maka itu bisa dinilai ibadah. Dan bahkan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita merawat anak kita, merawat keluarga kita, itu semuanya adalah bernilai ibadah. Dan semoga kita semua mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wafikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah ya taliman rahiman wa rahimakumullah. Telah kita dengarkan tadi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri terkait standar kebahagiaan, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita. Amin. Tapi ya taliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah, yang kami persilakan kepada para pemirsa untuk memberikan pertanyaannya, baik pertanyaan mengenai materi yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri maupun pertanyaan agama secara umum. Kami persilakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853-3691-5132, sekali lagi di nomor 0853-3691-5132. Dan kepada para pemirsa yang tergabung bersama kami di dalam Zoom, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom chat maupun fitur raise hand, dan kami himbau kiranya agar memberikan pertanyaannya melalui chat ke akun 00. Type. Kami persilakan satu penanya Ustaz yang tergabung bersama kami di dalam Zoom. Akun atas nama Ferawati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan kasiran atas kesempatannya Ustaz. Ana pengen nanya ini Ustaz. Kan untuk menghadirkan rasa senang beribadah itu gimana sih Ustaz? Kadang antara teori sama praktek itu sangat sangat jauh berbeda sekali Ustaz. Padahal kita juga sudah menghadirkan hati kita itu beribadah kepada Allah gitu. Tapi teori dengan praktek itu sangat sangat jauh gitu rasanya. Gimana itu Ustaz? Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarganya, Allah memberikan keberkahan kepadanya, istiqamah ke dalam agama, dan juga diberikan kepada kita bersama. Tentunya pertanyaan ibu kita ini, semuanya kita merasakannya. Kadang-kadang teori mudah kita sampaikan, namun prakteknya sulit kita lakukan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memeriksa hati kita, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga para ulama mengatakan, di antara salah satu bentuk kalian memeriksa hati kalian, lihat dalam 3 keadaan. Yang pertama, lihat hati kalian ketika kalian membaca Al-Quran. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana hati kalian? Bagaimana rasanya ketika kalian membaca Al-Quran? Yang kedua, lihat hati kalian ketika kalian berada di majlis ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah. Lihat hati kalian, bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian rasakan. Dan yang ketiga, lihat hati kalian ketika kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sepertiga malam terakhir. Lihat hati kalian, bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian rasakan.
Kemudian apa kata ulama tersebut? Kalau seandainya hati kalian masih memiliki getaran, masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak harapan dalam tiga momen ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan masih banyak dan masih bisa kita melakukan kebaikan. Namun kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an sudah mulai biasa, tidak ada yang kita rasakan. Ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita juga tidak merasakan apa-apa, biasa saja. Ketika ustaz memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan bagaimana indahnya surga, dahsyatnya neraka, biasa bagi kita, tidak ada perasaan tertentu bagi kita. Begitu juga ketika kita soal bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa saja, tidak ada keindahan yang kita rasakan. Maka apa kata ulama tersebut? Maka mintalah hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Berarti seolah-olah kita tidak memiliki hati lagi. Berarti kita minta lagi kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku hati. Bukan hati yang zahir ini, kita minta yang baru. Namun agar Allah Subhanahu wa taala memberikan siraman rohani di dalam hati kita tersebut. Kita wajib memperbaharui hati kita, memperbaharui keimanan kita. Bagaimana caranya? Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita mengucapkan la ilaha illallah dengan bermujalasah. Kita cari teman yang baik, teman yang bagus. Kita cari orang fakir, kita cari anak-anak miskin, anak yatim, kita cari janda-janda kaum muslimin, kita lihat perkampungan-perkampungan mereka yang mungkin secara duniawi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan saudara-saudara kita yang mereka meninggal dalam bertahan hidup, kita lihat mereka. Di situlah cara kita untuk kembali merasakan agar kita bisa mengetuk hati kita ini. Karena yang pertama kali harus kita ketuk adalah hati kita. Kapan terakhir kali kita menangis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana perasaan kita untuk mendapatkan manisnya iman, kebahagiaan tersebut? Yang pertama kali kita ketuk adalah hati kita. Karena hati adalah raja yang ada di dalam anggota badan. Kalau seandainya hati kita ini terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan kita ini hanya mengikuti perintah rajanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang paling indah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu dikembalikan kepada hati. Dan memang di antara sebahagian kaum muslimin atau sebahagian para ulama lebih menganjurkan kepada kita, kalau seandainya kalian sudah merasakan kasar hati kalian, susah menangis, susah beribadah kepada Allah, walaupun beribadah namun terasa itu adalah sebuah sesuatu yang merupakan kebiasaan, maka di saat itulah kalian harus melihat nikmat Allah yang ada pada diri kalian, kemudian kalian bandingkan bagi mereka yang belum diberikan nikmat tersebut. Kita mengunjungi rumah sakit, lihat mereka yang tidak bisa berjalan, lihat mereka yang mungkin tidak bisa menikmati udara secara bebas, lihat bagi mereka yang tidak bisa menikmati makanan, minuman secara bebas. Alhamdulillah semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita dianjurkan melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetuk hati kita, dan inilah cara yang harus kita lakukan. Kunjungi rumah sakit, lihat orang-orang fakir, lihat orang-orang yang mungkin tidak ada tempat tinggal. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk mengetuk hati kita. Apabila hati kita sudah terketuk, maka disitulah mulai sedikit demi sedikit kita berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Kita mencari, berusaha mencari lingkungan yang bagus, sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya. Mereka berkumpul satu sama lainnya, saling memberikan motivasi. Memang dulu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para sahabat. Sebagaimana kita juga membutuhkan pewaris para Nabi, siapa? Para ulama. Sehingga kenapa kita harus belajar agama? Kenapa kita harus mendengarkan tausiah? Kenapa kita harus mendengarkan mau'izah untuk mengetuk hati kita sebagaimana Nabi mengetuk hati para sahabatnya? Itulah teori atau praktek yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berat memang, memang berat, namun harus kita lakukan demi mendapatkan manisnya iman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Amin. Wafikum barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan juga bermanfaat untuk kita. Amin. Taip, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ustaz. Afwan, kesyirikan dan kebid'ahan apa yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Tanah Haram sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat begitu dijadikan olokan? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin serta ulama-ulama yang mereka telah berjasa besar di dalam Islam
memurnikan, mengembalikan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Diriyah, dia berpindah-pindah. Kita juga mengetahui di zaman mereka itu sama dengan zaman yang ada di daerah kita sebelum bersatu menjadi negara Republik Indonesia. Kita mengetahui dulu negara kita ada kerajaan-kerajaan kecil, yang mana antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya kadang bersahabat, namun kadang juga tidak bersahabat. Begitu juga di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tentunya daerahnya, posisi daerah mereka, atau posisi keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Bahkan kita melihat negara kita sebelum atau ketika dijajah, di sini ada sebuah kerajaan kecil, di sini ada kerajaan kecil. Begitu juga dengan zaman Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian, secara singkat, dia menawarkan kepada pemimpin yang ada pada saat tersebut, yaitu pemimpin kecil, yaitu pemimpin satu daerah, untuk membantu dakwahnya, yaitu bergabung dengan dirinya. Ada mereka yang menolak, ada juga mereka yang menerima, kemudian kembali menolak karena diancam, ada di antara mereka yang menerima dan tidak takut dengan ancaman. Dan di antara salah satu mereka yang tidak takut dengan ancaman tersebut, yaitu Muhammad bin Su'ud. Dia menerima karena ada konsekuensinya. Sehingga akhirnya dia menerima dengan peran istrinya, menyebutkan bahwa dakwah ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ketika tergabung antara ulama dengan umara, maka sedikit demi sedikit terjadi perluasan-perluasan sehingga berdirilah negara yang pertama Saudi yang pertama, kemudian setelah itu diruntuhkan lagi, kemudian ada lagi yang kedua, kemudian diruntuhkan lagi, dan yang ketiga sampai sekarang, yaitu yang pemimpin pertama adalah Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian bagaimana yang terjadi atau apa yang terjadi ketika atau di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan ini diceritakan di dalam sejarah kesyirikan atau kebid'ahan apa yang terjadi. Semuanya mereka sudah mulai lupa, karena ilmu itu apabila tidak disebarkan maka di sanalah mulai akan lupa sesuatu, apalagi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ada wanita hamil atau wanita yang belum mendapatkan anak atau wanita mandul kalau bahasa kitanya. Ketika mereka tidak mendapatkan anak, maka apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke sebuah pohon. Ada ibarat-ibarat khusus yang dicatat oleh para ulama sejarah, kalimat-kalimat yang mereka sebutkan bahwa mereka ingin hamil. Kenapa kalau minta hamil datang kepada pohon? Dan itu adalah fakta yang terjadi di zamannya. Kalau mereka yang meminta ke perkuburan, bukan minta, bukan mendoakan. Kita harus membedakan antara berziarah, itu adalah sunnah, dengan meminta kepada orangnya. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan kita lihat Baqi' al-Gharqad yang ada di kota Madinah. Di zaman tersebut, kalau kita melihat sejarahnya bagaimana Baqi' ini, setiap perkuburan ada kubahnya, ibarat masjid. Perkuburan ini ada kubahnya, perkuburan ini ada kubahnya, perkuburan ini ada rumahnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang yang demikian. Nabi bahkan berpesan kepada kita bersama tidak melakukan yang demikian, kemudian dilakukan. Apakah ini tidak dinamakan dengan perbuatan menyelisih perbuatan Nabi? Belum lagi meminta kepada arwah ini, kepada arwah itu. Banyak kejadian-kejadian. Dan ini merupakan kejadian secara singkat saja. Kalau seandainya kita ingin lebih mengetahui secara detail, bisa kita melihat sejarah secara detail bagaimana perjuangan dan apa yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, merahmati ulama-ulama kaum muslimin. Allah menjaga mereka. Dan alhamdulillah, ulama-ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat banyak. Terutama yang ada di daerah kita. Seperti misalnya Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Ahmad Surkati yang mendirikan Persis misalnya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari yang dia memiliki kitab yang sangat banyak. Dan di antaranya adalah Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, walaupun ada kritikan, dan itu adalah perkara yang biasa. Ketika kita mengarang sesuatu, kemudian ada kritikan,
Itu adalah perkara yang biasa yang terjadi di antara para ulama selama semuanya bersandarkan kepada dalil. Terutama yang paling menonjol di sini adalah dakwah Ahmad Surkati yang kita dulu mengenal dengan persis, yaitu Persatuan Islam. Begitu juga Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah yang kita kenal dengan melawan TBC, yaitu Tahayyul Bid'ah Khurafat. Kalimat-kalimat yang sama sebenarnya. Kenapa mereka menggembur-gemburkan kalimat ini? Tentunya kita mengetahui bagaimana keadaan yang ada di daerah kita. Ada tidak orang yang meminta kepada pepohonan? Ada tidak ada orang yang datang ke perdukunan? Masih banyak bahkan sampai sekarang. Bahkan kita melihat dunia sudah canggih, namun masih banyak mereka yang percaya dengan hal-hal tersebut. Bahkan masih banyak di antara mereka yang percaya kepada khurafat. Padahal kalau kita lihat dunia sudah canggih, internet ini sudah terbuka. Kalau seandainya kita melihat bahwa akal kita ini sudah tinggi, sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan perkara kecanggihan, itu adalah perkara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka yang memiliki ilmu yang sangat banyak, yang canggih ini, namun masih datang kepada dukun. Namun masih meminta kepada fulan, namun masih meminta kepada mereka ini, kepada makhluk ini, kepada perkara yang gaib ini dan yang lain sebagainya. Nah, begitu juga lah yang terjadi. Sehingga itu lebih dikembalikan kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita bersama. Barakallahu fiik. Amin. Wa fiikum barakallahu ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Amin. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan chat melalui Zoom, Ustaz. Assalamualaikum, semoga Ustadz, keluarga, panitia, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Izin bertanya, bagaimana Ustadz kalau sedang membaca zikir pagi dan sore, tidak urut apakah boleh? Kemudian Ustadz, kalau sholat sendiri di rumah apakah harus iqamah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau seandainya tidak urut, maka juga tidak menjadi masalah. Namun tentunya kita lebih urut, kecuali kalau seandainya sebagian kita hafal, sebagian tidak hafal, maka diberikan kepada kita, karena urutan tersebut adalah ijtihad. Mengurutkan zikir-zikir ini, sebagiannya adalah ijtihad. Namun kita lihat, ijtihad para ulama tentunya lebih kita dahulukan daripada ijtihad kita pribadi. Karena nanti kita yang berijtihad, kita bukan ahlinya. Sedangkan para ulama ketika mereka berijtihad, maka mereka memang ahlinya. Namun kalau seandainya juga kita tidak urutkan, juga tidak menjadi permasalahan di sana, diberikan kelonggaran dan kebebasan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita sholat di rumah, kita lihat dulu siapa yang sholat di rumah. Apabila laki-laki yang ada uzurnya, maka dianjurkan bagi mereka iqamah. Bahkan dianjurkan bagi mereka azan. Karena yang menjadi permasalahan adalah azan dan iqamah itu, bahwa seluruh yang mendengarkan, baik makhluk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila ada seseorang yang jauh di pedalaman, kemudian datang waktu salat di azan, di iqamah, kemudian dia salat, tidak satu pun yang mendengarkan azan dan iqamahnya kecuali menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan. Bagaimana malaikat Allah di bumi ini, malaikat sangat banyak, bahkan lebih banyak dari manusia yang akan mendengarkan. Kalau seandainya itu adalah laki-laki yang memiliki uzur. Namun kalau seandainya perempuan, maka tidak dianjurkan, maka langsung bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita. Amin. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kepada kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah mengulangi sholat jika dalam keraguan antara sudah sholat atau belum? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Dilihat dulu keraguannya bagaimana. Apakah betul-betul ragu yang lebih dekat kepada keyakinan, atau ada saksi, atau ada yang melihat, atau kalau seandainya ragunya itu betul-betul ragu 50-50. Namun kalau seandainya keraguan tersebut lebih dekat dengan keyakinan, misalnya 60-70, bahkan kita bisa bertanya, atau kita bisa menyaksikan, atau bisa kita mengulang-ulang, kita ingat kembali apakah kita sholat atau belum, maka kita lihat berapa keraguan kita. Kalau seandainya 70-30, maka tidak mesti kita ulang. Namun kalau seandainya kita betul-betul ragu, 50-50, 50-50, 50-50 misalnya, separoh-separoh misalnya,
maka tidak menjadi masalah kita mengulang untuk menghilangkan keraguan tersebut. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kepada kami. Dan Ikhwat Aliman, kami juga mengajak kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami, berkonsultasi secara langsung baik melalui chat, via Zoom maupun raise hand. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ustaz dan seluruh kru. Izin bertanya, misalkan ada suatu perusahaan yang memiliki bisnis, kemudian bekerja sama dengan masjid, dan perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya di masjid tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berdagang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berjualan, berbisnis apapun namanya di masjid, tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang berjualan di masjid. Kita tahu mengapa kita berdagang, mengapa kita berbisnis. Tujuan kita berbisnis adalah mencari keuntungan dan mencari keberkahan. Namun mereka yang berdagang dan berbisnis di masjid, maka Nabi mendoakan semoga Allah tidak mendapatkan dan memberikan kepadanya keuntungan dan keberkahan. Sehingga kalau seandainya itu adalah doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hancurlah bisnis kita, hancurlah perdagangan kita, hilang keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua perkara di dalam hadis yang pernah kita jelaskan. Yang pertama, berdagang, baik itu secara online, intinya berdagang. Jangan berdagang di masjid, karena masjid bukan tempat berdagang. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengumumkan barang yang hilang juga tidak boleh di masjid, tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mendoakan kebalikannya, barang siapa yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, semoga Allah tidak mengembalikan. Apa gunanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kita? Bagi juga mereka yang berdagang, berbisnis, kalau seandainya ingin kerja sama dengan masjid, apakah mungkin masjid berbisnis dengan orang kemudian dilakukan bisnis di masjid? Tidak boleh, pengurus harus hati-hati di sana dan tidak boleh melakukan yang demikian, larangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kami bacakan pertanyaan yang masuk kepada kami melalui chat Zoom. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, anak saya umur 1,2 tahun, sakit dermatitis atopik sudah lama, qadarullah belum sembuh Ustaz. Dia sering gatal dan menggaruk sampai kulitnya luka. Dan saya sedih melihatnya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah anak kecil yang sakit juga mendapatkan pahala di sisi Allah Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap anaknya yang masih kecil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada anak-anak kita dan seluruh anak kaum muslimin. Ketahuilah ikhwatal Islam, ketika anak yang masih kecil yang mereka sedang asyik bermain namun mereka ditimpa oleh sebuah penyakit, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bermohon kepada Allah sambil kita berharap kesembuhan anak kita. Di samping itu juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan urusan kita, mudahkan urusan kita. Allah jaga keluarga kita. Allah berikan setiap kemudahan dalam langkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan kepada kita bersama. Tentu kita sebagai orang tua tidak akan bisa melihatnya yang demikian. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir anaknya Qasim, meninggal ketika dia masih kecil, ketika dia sedang asyik bermain. Begitu juga dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Abdullah, meninggal ketika umurnya sekitar 2 tahunan. Begitu juga dengan Ibrahim, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, meninggal pada umur 5 atau 6 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika anak-anaknya meninggal, terutama ketika mereka masih kecil. Begitu juga dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta datang oleh putrinya melihat anaknya yang kecil yang sedang sekarat. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meneteskan air mata. Namun apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kebaikan apa yang ada setelahnya, dan Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Bisa jadi Allah memberikan kelapangan rezeki,
Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah memberikan ini, memberikan itu. Kita tidak tahu. Kewajiban kita adalah memohon kepada Allah, selalu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan, sebagaimana kita juga meminta agar Allah memberikan kelapangan, ketabahan, kesabaran kepada kita bersama. Dan dengan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menangis, semakin kita berharap, semakin kita meminta, dan itulah tujuannya. Pasti ada hikmah di balik itu semua, sebagaimana juga pasti ada jalan keluarnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anak kita dan juga kepada seluruh anak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Amin. Wafikum barakallahu ustaz. Wajazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Taib, kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui Zoom kepada kami. Ustaz, apa saya salah jika saya lebih memilih pria yang masih punya istri daripada duda, karena pria yang masih ada istri itu sangat sopan dengan saya dan saya merasa tenang dan tidak was-was saat menunggu khidbahnya. Tetapi dengan duda yang sedang ta'aruf sekarang ini, hati saya selalu was-was dan dia terlalu sering berbohong. Mohon sarannya Ustaz, karena keluarga dan teman-teman tidak setuju kalau saya dengan laki-laki yang masih ada istrinya, Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Tentunya kami anjurkan tidak ini dan juga tidak itu. Tidak yang duda dan juga tidak yang sudah memiliki istri. Kita cari yang masih single misalnya, atau masih ada yang lain misalnya, kalau seandainya kita ragu antara satu dengan yang kedua. Namun kalau seandainya pilihan kita hanya dua saja, tidak ada pilihan yang ketiga. Namun kita anjurkan ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga tidak duda, atau jika tidak sudah memiliki istri, namun mereka yang masih siap untuk menikah, dan di luar daripada pilihan yang tadi telah kita sebutkan. Namun kalau betul-betul hanya dua pilihan saja yang kita tidak bisa mengelak darinya, karena masih ada kemungkinan bagi kita untuk mencari pilihan yang selanjutnya. Bisa jadi ketika kita sabar sebentar, ada laki-laki yang lain yang datang kepada kita. Dan tidak mustahil yang demikian. Namun kalau betul-betul tidak ada pilihan, kecuali yang dua ini saja, maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah yang baik agamanya dan yang baik akhlaknya. Karena itu adalah saran baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya yang baik agamanya dan yang baik akhlaknya, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, yang sudah punya istri, maka kita harus tahu konsekuensi menjadi istri yang kedua atau bagaimana kita bermuamalah dengan istri yang pertama. Karena kita ingin berumah tangga. Karena kita seolah-olah memasuki perahu yang sudah ada penumpangnya. Tentunya berbeda dengan memasuki perahu yang tidak ada penumpangnya. Apakah kita sudah siap yang demikian? Karena rasa manis, kita juga harus memikirkan rasa pahitnya. Bukan hanya rasa manis saja. Apabila kalau seandainya kita sudah memikirkan, bahkan sudah mendapatkan keridhaan, kalaupun seandainya tidak mendapatkan keridhaan, namun kalau seandainya kita betul-betul sudah mantap, kalau seandainya kita betul-betul sudah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menyebutkan kepada orang yang ingin melamar kita ini, apakah dia sudah minta izin kepada istri yang pertama, ataupun kalau seandainya tidak minta izin, bagaimana nanti penyelesaian permasalahannya, kita harus menunggukan dan juga harus berbicara sedikit demi sedikit. Kalau seandainya sudah, maka alhamdulillah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus berpikir matang, minta pendapat kepada wali kita, minta pendapat kepada saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jodoh yang terbaik. Namun saran kami pribadi, kita cari pilihan yang ketiga dan insyaallah pasti bisa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wafikum barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan menjadi manfaat untuk kita. Amin. Kami bacakan pertanyaan yang masuk kepada kami Ustaz kembali melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bertanya tentang laki-laki yang ada penyimpangan orientasi seksual. Misal ada kecondongan untuk suka dengan sesama jenis. Apakah hal ini bisa sembuh? Bagaimana langkah untuk ikhtiar kesembuhan, Ustadz? Ada psikolog yang berpendapat bahwa hal ini tidak bisa disalahkan karena ini adalah pemberian yaitu adanya kelebihan hormon perempuan. Apakah ini benar, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan taufik hidayah kepada kita bersama. Memang di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama juga membahas tentang masalah mereka
yang kalau bahasa kita yang tidak jelas apakah laki-laki atau condong kepada perempuan. Dan itu memang ada, yaitu dilihat dari jenis kelaminnya. Karena memang ada mereka yang memiliki jenis dua kelamin. Itulah yang bisa dimaafkan. Namun bagi mereka yang jelas-jelas kelaminnya laki-laki, atau bagi mereka yang jelas-jelas kelaminnya perempuan, maka kita sebagai keluarga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dan memberikan kepadanya tabiat sesuai dengan karakternya. Terlepas kita dari kelebihan hormon atau tidak terlepas daripada kelebihan hormon tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan juga begitu juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membiarkan begitu saja. Bisa jadi kita berobat, bisa jadi alhamdulillah di zaman sekarang ini sudah banyak diberikan kemudahan bagi kita. Dan tidak boleh demikian, apabila dia betul-betul jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan dia sebagai seorang laki-laki. Jangan kita memberikan kepadanya kebebasan untuk berteman dengan perempuan. Atau jangan misalnya kalau seandainya dia lebih tertarik kepada laki-laki, jangan kita berikan kepadanya kebebasan kepada laki-laki. Karena laki-laki ini ada yang namanya amrad. Dan ini adalah di antara hikmahnya. Amrad itu bahkan fitnahnya lebih besar daripada fitnah wanita. Ini poin penting yang harus kita ketahui bersama. Disebut dalam amrad, kalimat amrad, yaitu laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Fitnah mereka itu lebih besar daripada fitnah wanita. Kalau seandainya kita baca karangan para ulama, bagaimana para ulama bermuamalah dengan amrad ini, mereka menyebutkan yang demikian. Karena itu adalah fitnah dan jalan syaitan untuk menggoda anak Adam. Karena ini disebut dengan sesuatu yang akan menjurus kepada perbuatan maksiat yang besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa kita, di antara hikmah kenapa laki-laki ini memiliki jenggot, dan itu ada di antara hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah amrad ini fitnah yang sangat besar. Makanya kalau seandainya dia terfitnah dengan laki-laki, kita jauhkan, kita batasi. Kemudian sambil kita juga berkomunikasi, berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya. Betul ini adalah pendapat. Namun apakah kita sudah memberikan bandingan terhadap pendapat-pendapat yang lainnya? Kemudian pendapat teori, pasti ada solusinya. Bagaimana solusinya? Apa caranya? Apa langkah yang harus kita lakukan yang demikian? Bukan berarti kita biarkan demikian, tidak. Namun kita mencari solusi. Dan itu adalah bagian daripada perjuangan. Karena memang tidak ada di antara kita yang sempurna. Ada sebagian kita yang kurangnya di sini, lebihnya di sini. Ada di antara kita yang kurangnya di sini, lebihnya di sini. Semua kita punya kekurangan. Sebagaimana semua kita juga punya kelebihan. Dan tentunya kita sadar dengan kekurangan kita masing-masing. Sehingga kita berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Amin. Wafikum barakallahu Ustaz. Wajazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kepada kami, Ustaz. Bismillah. Bertanya Ustaz, mendengar hadis tentang bidadari surga yang tidak suka dengan istri yang tidak salihah, saya justru merasa tidak suka mendengar hadis ini. Juga hadis-hadis tentang laki-laki yang mendapat dua istri di surga. Saya tahu ini karena kebodohan saya, mohon pencerahannya. Saya khawatir merusak iman saya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menghilangkan kecemburuan yang tidak pada tempatnya. Kita mengetahui bidadari surga itu adalah wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Namun kita juga harus tahu mana yang lebih mulia antara wanita dunia yang beribadah beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bidadari yang ada di surga. Mereka jauh lebih mulia. Kenapa? Karena mereka mendapatkan surga setelah karunia, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan ibadah yang mereka lakukan. Sehingga wanita-wanita di dunia kalau seandainya mereka masuk ke dalam surga, mereka menjadi ratunya bidadari yang ada di dalam surga. Bukan bidadari, ratunya bidadari yang ada di dalam surga. Nikmat yang luar biasa. Dan keinginan seorang laki-laki berbeda dengan keinginan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa keinginan laki-laki. Sebagaimana juga Allah mengetahui apa keinginan seorang wanita. Allah Maha Adil dan Allah Maha mengetahui apa keinginan kita. Kemudian nanti di surga, jangan kita bayangkan di surga hakikatnya nanti seperti ini. Di surga itu, yang pertama kali ingat, yang masuk surga itu adalah mereka yang tidak ada rasa sedikit pun. Rasa cemburu, rasa iri, rasa apa saja. Sehingga betul-betul kenikmatan yang ada. Tidak sama di dunia. Ada yang lebih, kita iri. Ada yang seperti ini, kita cemburu. Di surga berbeda ceritanya.
Begitu juga dengan misalnya sebuah hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita letakkan pada posisinya, maknanya apa? Supaya wanita-wanita itu betul-betul agar mereka ingin masuk surga, cari keridhaan suaminya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Apabila wanita salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Kemudahan apalagi yang diberikan oleh Allah kepada wanita? Salat lima waktu saja. Puasa di bulan Ramadan saja. Taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Mudah bagi mereka, namun siapa yang bisa melaksanakannya? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi mereka yang tidak mau mencari keridhaan suaminya, yang senantiasa membantah, yang senantiasa ingkar kepada kenikmatan atau ingkar kepada apa yang diberikan oleh suaminya, maka ingat ada bidadari yang menunggu mereka. Maknanya apa? Supaya mereka senantiasa mencari keridhaan suaminya. Karena di antara penyakit seorang wanita yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua harus berusaha untuk mencari obatnya, di antara salah satunya adalah yakfurnal ashir. Wanita itu senantiasa tidak bersyukur terhadap pemberian suaminya. Memang kita lihat dikasih seperti ini merasa kurang, berat memang, namun disitulah pintu surga mereka. Kalau seandainya mereka sabar di sana, kalau seandainya mereka bertahan di sana, disitulah pintu surga mereka. Namun siapa yang bisa melakukan demikian? Terlepas daripada suami, dia pelit atau tidak pelit, namun itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga juga Nabi SAW menyebutkan, Ra'aitun nar, saya melihat neraka. Fa'aksaru ahliha an-nisa, kebanyakan yang menghuni neraka tersebut adalah wanita. Tentunya kita tidak mau termasuk di antara salah satunya. Maka kita cari bagaimana solusinya supaya kita tidak termasuk ke dalamnya, yaitu mencari ridha Allah dengan ibadah salat, dengan berpuasa, mencari ridha suami, kemudian menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Berat untuk melakukan yang demikian, namun pahalanya juga tidak ringan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di arah salah satunya supaya untuk memberikan motivasi agar kita betul-betul, kalau seandainya ada kata-kata yang kurang baik keluar dari mulut kita, kata-kata yang membuat suami kita sakit hati, minta maaf kepadanya. Bukankah ciri-ciri wanita saleha disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walud wal-wadud wal-wa'ud, mereka yang melahirkan, mereka yang penyayang, dan mereka yang selalu minta maaf. Benar mereka, salah mereka, mereka juga minta maaf. Disebut dengan wa'ud, pahalanya besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang laki-laki dan bukan berarti kita membela laki-laki, namun sesuai dengan pertanyaannya, karena momen pertanyaannya adalah kecemburuan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini demikian? Supaya kita lebih berhati-hati terhadap ucapan perbuatan kita terhadap suami kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Amin. Wafikum barakallah Ustaz. Wajazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Taip, kami bacakan pertanyaan terakhir insyaAllah Ustaz pada pertemuan kita sore yang berbahagia ini dari chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya tentang satu hadis salah satu tanda akhir zaman adalah maraknya perdagangan hingga seorang istri ikut atau membantu berdagang, berbisnis bersama suaminya. Yang kedua, apakah benar ada perbedaan pendapat tentang tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Rabiul Awal, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, tanda hari kiamat, apabila Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, bukan berarti itu tercela. Seperti Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, bangunan akan mulai tinggi, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita lihat, kemudian apabila ada yang membangun dengan tinggi-tinggi, apakah itu tercela? Tidak. Begitu juga dengan seorang istri yang membantu suaminya, apakah itu tercela? Tentunya tidak. Namun itu adalah tanda, dan bukan berarti setiap tanda akhir zaman itu tercela. Tidak. Kemudian yang kedua, secara singkat, kita tahu kalender Hijriah baru ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala.
Kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabatnya, kapan kita mulai hijriah ini? Maka mereka memulai dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kapan Nabi hijrah ke kota Madinah? Ketika Nabi berumur 53 tahun, sekitar 53 tahun. Berarti kalau seandainya kita ingin melihat kapan Nabi lahir, 50 tahun, 53 tahun yang sebelumnya. Padahal kalender belum ada. Sehingga susah bagi para ulama untuk menentukan secara pasti. Maka di sanalah terjadi perselisihan. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 11. Yang pertama mereka berselisih di tanggalnya, tanggal berapa. Kemudian mereka juga berselisih di bulannya, bulan apa. Sebagaimana juga mereka berselisih di waktu-waktu yang lainnya. Yang sepakat para ulama, Nabi lahir pada tahun gajah dan Nabi lahir pada hari Senin. Disinilah para ulama mereka bersepakat. Dan juga mereka bersepakat bahwa Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini adalah jawaban yang singkat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita dapat diterima oleh penanya. Tapi ikhwatul iman rahimahullahu wa rahmahumullah, demikian tadi perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini dikarenakan waktu yang kita miliki terbatas. Dan kiranya kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita kaji pada sore yang berbahagia ini sekaligus penutup. Kepada beliau kami persilahkan. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada harapan kita kecuali bermohon kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah, dan ibadah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita dalam sesi tanya jawab seputar agama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami dan kebodohan kami. Kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang silaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafidhahullah yang telah memberikan waktu dan ilmunya bersama kita pada sore yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah bersama kami dari awal hingga akhir. Kita mohon agar senantiasa Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan di majelis kita sore yang berbahagia ini. Dan kami mohon maaf atas semua pertanyaan yang telah masuk yang tidak dapat kami angkat pada pertemuan ini. Kepada juga pemirsa yang sudah menelpon beberapa kali kepada kami, kami mohon maaf tidak bisa menjawabnya dikarenakan waktu yang kita miliki terbatas. Demikian, semoga Allah mempermudahkan kita kembali untuk bersua di lain kesempatan. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.